orang yang hati yang selamat seperti para ambia, ya seperti sahabat-sahabat yang telah disebutkan oleh Nabi saw yang benar-benar mereka sadaku ma'ahadullah jujur terhadap apa yang telah mereka ambil janji kepada Allah azza wajalla. kita ini hanya hanya ingin meniru mereka. Ya bihim. Tiru mereka para sahabat itu karena mereka telah dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada kepada Allah sebagai Rob mereka. Mudah-mudahan kita, walaupun tidak semisal para sahabat kita bela mereka, kita sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kaget-kaget kita di belakang mereka nanti pada hari kiamat. Allah niru sahabat, tidak mungkin. Niru sahabat, tidak mungkin. Berdirinya sesaat Muawiyah, ya ibu Nabi Sufyan di hadapan Rasulullah, SAW, ya tidak bisa menandingi berdirinya dia itu amalan Umar bin Abdul. Aziz yang dikenal pemimpin khalifah yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jadi kita meniru sahabat yang mudah-mudahan kaget kita ya tegak di belakang mereka mau nak jauh yang penting di belakang mereka. Mereka jangan belakang Korun Ya jangan belakang Firaun. Ya atau belakang bandit-bandit ya. Mat ini mat itu ya. Nah, itu. Di belakang para sahabat. Makanya bela sahabat kalau ada yang mencaci sahabat baik itu di media, atau di Plembang ini kadang ada ini si ani udah kemana-mana ini dikit-dikit eh sahabat Nabi ini main. bela kita ini kurang perhatian kepada para sahabat kita jarang mendoakan doa yang diajarkan Allah wali ikhwanina ini berarti kita kurang perhatian dengan para sahabat nah baru tahu aku doa itu nah kan baru tahu berarti ente tidak doa ya ada itu waladina di surah al hashr itu Allah sebutkan keutamaan para sahabat mereka fukoro, tapi mereka kata wala yajiduna fi sudurim haja. Mereka tidak pernah ada rasa berat apa yang telah mereka berikan kepada dari orang ansor memberikan kepada orang-orang muhajir separuh harta, separuh apa kebon, bahkan istri dikasih nggak ada mereka ada berat memberi itu. Itu sahabat. Mereka kita puji mereka, mereka tidak boleh mencaci maki mereka. Ada orang mencaci maki mereka. Dua firqa besar mencaci maki sahabat. Siapa? Syiah dan Khawarij. Ya. Yeah. Mereka ini mencaci maki para sahabat yang mereka akan diancam oleh Allah nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam. Kami biarkan mereka tersesat di dalam kesesatan mereka, kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam wasa'at masira, jahannam seburuk-buruk tempat kembali. dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi Satu dari Al-Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11 kemudian hadis Nabi SAW Empat hadis ya, untuk menguatkan bab ini bahwasanya dosa namam namima dosa yang sangat-sangatlah besar sekali qala Allah taala la tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim Muhammad jangan engkau tuti' jangan engkau tunduk patuh mentaati setiap orang yang halaf suka bersumpah wallahi demi Allah asli madu ini asli palsu dalam hatinya Nih hati-hati bilang asli apalagi bawa-bawa nama Allah kasihan ente untung paling seribu, dua ribu, seratus ribu tapi engkau membawakan nama Allah bersumpah apa katalah jangan taati orang-orang kayak gini ada orang kayak gitu Allah sendal ini men oh nyai Asli aslinya, ya asli sendal. Ya. Jangan mudah-mudah bersumpah. Ini kadang ada orang eh melo-melo wong sano dikit-dikit. Wallahi, wallahi ustad, wallahi ustad. Nggak usah, ya, Nggak usah pakai sumpah. Biasa aja, ya, ngomong aja jujur. Nda usah sumpah. Jangan biasakan sumpah. Ya. Khawatir nanti jatuh kepada apa? Sumpah palsu, bohong, sengaja jatuh kepada dosa besar. Sumpah palsu awal-awal itu kita sudah bahas. Ini dosa 45. Berarti dia no, peringkat ke berapa itu dia? Ya. Jadi Allah bilang halaf ya. suka bersumpah, sumpah bohong. Ya. Mahin susam, su, suka mahin, menghina orang. Ini juga dicela oleh Allah Azza wa Jat. Ya, menghina karena menghina ini juga termasuk kesombongan. Karena kata Nabi sombong itu gumtunnas meremehkan manusia manusia hamazin humazatil lumaza suka apa Menculak mencula mengumpat bisa mencaci maki orang Yang juga termasuk ini masya mondar mandir masya itu dari masya berjalan binamim dengan mengadu domba oh orang eh hey, budak itu ngomongi kau pergi sana muda itu mah itu juga sama kau ngomong terus kaget ribut kalau wong. Ayolah ni ancaknya. Subhanallah, ada yang seperti itu. Maka jangan mudah me, me, apa namanya? qila e, wa Mudah banget menyampaikan apa aja yang dia ada dengar. Kafa bil mar'i Ithman cukup seorang itu berdosa itu dia menyampaikan apa setiap apa yang dia ada dengar. Oh, yolah, itu dosa. Ya. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah azza wajan faliyakul khairan au liyasmud dia andalah mengatakan kebaikan aja subhanallah walhamdulillah dakwah amar ma'ruf nahi munkar atau diam itu orang orang yang bagus ya karena asam as itu hikmah nah diam itu hikmah semua kalau seandainya ngomong itu perak kalau seandainya ngomong itu perak diam itu eh, emas itu jadi pegang itu Kecuali ceramah kalau dia mendap bener. Oh, mendap memang itu. Kalau ceramah yang ngomong ditaruh di tempatnya. Ya. Ini dak kadang kita ceramah ida, maca Quran ida, zikir ida, sama kawan berjam-jam ngomong. Apa dia Gawih budak ini ya? Ada dak itu? Ado, Sambil bocok motor dah tertumbuh. Eh, oh, muji dia. Ada dak itu? Banyak di ni wong nganggu. Ya. Min husni islami mar'i itarku Tanda baiknya Islam seorang itu ninggalkan yang nggak manfaat. Ini ngomong di jalan, ngomong dewe, ya. Ini kalau dibawa batang, oh ya aku yang ngomong dewe. Foto <tuk tuk> budak buat status. Ya akhirnya bu tambah ini, tambah parah ini. Ya. Ini dosa ini banyak banget, lu dosa banyak banget. Ya. Karena bercabang-cabang dosa itu. Karena satu dosa yang kita kerjakan, maka dia akan memanggil saudara-saudara dosa yang lain. Dia usahakan dosa itu dijauhi semuanya yang kecil, yang besar, yang kecil manggil yang besar, yang besar manggil yang lebih besar lagi, terus seperti itu sampai kita dijatuhkan dia ke dalam ke kekufuran. Kemudian Nabi saw bersabda, la yadkhulul jannah namam. Ya dalam bahasa lain, kotat, kotat. Ya, tidak masuk surga orang yang ya namam. Ini antum namama atau namamun itu? mun yang saya berarti sana. Nah dia fail dari yadkhulu itu. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ini. Jadi dia bawa ucapan ini ke sini, kemudian bawa ucapan ini ke sini sehingga dua orang yang dia bawakan ucapan itu saling buruk sangka, saling apa namanya itu? kelas ya kelas apa kelas bahasa Indonesia ya berselisih ya sampai mereka dak tegoran gara-gara ada yang kayak gitu ayo ustad itu tuh nah ya mulai kan ngomong yang ini ustad itu tuh sudah ya, apalagi Ustadz yang dinamam Ngeri ya beda menggiba Ustadz dengan menggiba orang awam itu beda Ya, taruhlah Ustaz itu ada kesalahan Jangan mudah-mudah digibah karena kalau dia digibah jatuh ini dia apa uh, hibahnya jatuh sehingga kebaikan yang dia akan berikan kepada orang itu campah jadinya tahu campah ya apa campah bahasa kita tidak rasa yeah? <laughs> campah dia ah wajib uang lo akhirnya itu berbeda kalau sesama awam ya selesai sudah dosa tinggal di akhirat tapi kalau ini dosa tetap apa kebaikan yang harusnya orang banyak mendapatkan hilang. Apalagi sudah diahdu. Karena orang yang namam pasti murtab. Pasti murtab, pasti dia apa? Giba. Benar? Tak? Iya. Pasti ada di situ dia ngadonga, ngadong-ngado. Yang jelas dia ngomongi uang lah, Uang lain. Kullu namamin murtabun. Setiap orang yang namam pasti murtab. Yang menggibah dia. Karena ghibah itu artinya mengatakan tentang orang lain yang tidak dia sukai yang memang itu adonian. Yang memang itu ado di uang yang di dicerito gitu namanya ghibah. Jika enggak ada namanya bu buhtan.